kegiatan pelatihan SDM digital menjadi citizen journalism untuk rekan-rekan Babinkamtibmas dan Humas Polresta Samarinda. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Deddy, Pak Jainal, Pak Supri yang sudah mengajak kami untuk bersama-sama untuk mampu mengembangkan kemampuan serta kompetensi dari anggota Polresta Samarinda khususnya di bidang digital. Jadi perlu kita ketahui bahwa era saat ini atau keadaan kondisi saat ini orang-orang yang mampu beradaptasi dengan situasi dan zaman khususnya di era 4.0 ini adalah orang-orang yang nantinya bisa survive dan bisa terus mengikuti perkembangan zaman dan harapannya kemudian bisa menjadi sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Rabu tanggal 12 Oktober tahun 2022 pukul 14.40 kegiatan pelatihan SDM digital menjadi citizen journalism bagi Babinkamtibmas dan Humas Polresta Samarinda saya nyatakan dibuka.